end of the campaign period marks the beginning of a tedious cleanup in the cooling off phase, prior to voting in April 17th. Several measures have been taken to free Indonesia from campaign waste, from posters, banners, billboards, and flags. I'm Made Anthony Iswara, and this is my report. Kan alat peraga itu kan adalah hak seseorang untuk memasang alat peraga kampanye, dan habis itu kan dia memasangnya gitu kan. Nah, seharusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, siapa yang memasang harusnya dia yang membersihkan selama masa tenang, tidak boleh ada kampanye. Alat peraga kampanye itu adalah bagian daripada kampanye. Jadi apabila alat peraga kampanye itu masih ada, dia kan masih dapat dianggap masih kampanye. Artinya telah melanggar pasal 492 melakukan kampanye di luar jadwal. Itu ada unsur pidananya. Nah, sebenarnya yang bertugas untuk membersihkan alat peraga kampanye adalah si peserta pemilu itu sendiri. Nah, tapi kemudian kan Satpol PP bersama dengan Bawaslu melakukan pembersihan alat peraga kampanye tersebut. Nah, ada di beberapa tempat, ada beberapa peserta pemilu yang mau bersama-sama dengan Bawaslu kita untuk melakukan pembersihan, tapi juga ada yang tidak bersama-sama. Oleh karena itu, melalui video ini saya berharap kepada seluruh peserta pemilu untuk dapat segera melakukan pembersihan alat peraga kampanyenya, karena ada dugaan dan dapat dimungkinkan ada dugaan melanggar kampanye di luar jadwal karena alat peraga kampanyenya masih ada di tempat-tempat di mana berada. While the government is hard at work for the cleanup, communities could speed up the process by picking up any waste in their areas and recycling it into useful materials. Recycling reduces greenhouse gas emissions, minimizes landfilling, and helps protect the environment. I'm Made Anthony Iswara from the Jakarta Post, signing off.